mobil datang, guys. Nah, ada mobil datang ini. Mobil apa ini? Oh, mobil Brio ya. Nah, ini situasi saat ini di depan rumah Parel ya. Lagi ada mobil datang nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini saya sudah berada di depan rumah Parel Prayoga ya, guys. Ini lagi banyak mobil. Oh, ini ada mobil datang, guys. Nah, ada mobil datang ini. Mobil apa ini? Oh, mobil Brio ya. Nah, ini situasi saat ini di depan rumah Parel ya. Lagi ada mobil datang nih. Lagi ramai ya di depan rumah Parel Prayoga ini. Kita teman-teman YPS lagi kumpul. Ini tadi dapat undangan disuruh kumpul ke pohon sawo. Ini masih sebagian. Nah, ini Mbak Septi juga baru datang ya sama suaminya dan anaknya. Dan ini kayaknya kalau nggak salah Pak Kobar mungkin ini ya. Dilihat dari mobilnya kayak Pak Kobar. Lagi kumpul di sini, nanti teman-teman YPS akan kumpul karena mau ada Jumat berkah, guys. Jumat berkah, ada syukuran ya dari teman-teman YPS hari ini, makanya teman-teman YPS itu diundang semuanya suruh kumpul di sawo, mau makan bareng ya, makan bersama untuk Ananda Parel Prayoga. Kayaknya masih dalam ya, soalnya itu yang di luar itu ada Wahyu saja nih. Wahyu main bikin layangan sama Kelvin ya, guys. Nah, itu Wahyu, tapi kan ada para pelakunya belum ada, mungkin ini istirahat ya. Nah, ini ternyata Pak Kobar, guys. Nah, kirain siapa Pak Kobar? Nah, kirain tamu. Oh, tamu. Platnya enggak. Ternyata tamu lokal. Ini lagi kumpul ya teman-teman. Ini masih sebagiannya datang. Nanti akan banyak teman-teman semuanya akan kumpul di sini ya. Karena emang sengaja dikumpulin mau ada Jumat berkah. Wah. Itu sudah mulai rame teman-temannya PS di sawo ya. Tadi dapat undangan ya Pak, kesuruh sini Pak? Iya, dapat undangan dari rekan kita. Jumat berkah katanya. Panda, ya. Syukuran. Syukuran. Nah, ini makanya ngumpul. Ngumpul ini. Ini biasanya Mbak Septi ini ngontennya jambu. Tapi nggak dibawa jambunya ke sini. Saya bawa ke sana. Oh, dibawa ke sana. Biasanya ngonten jambu ini. Ini dapat undangan semua datang nanti ya. Kecuali yang ada halangan mungkin, atau yang lagi kurang enak badan sakit itu mungkin nggak datang. Tapi teman-teman yang pasti datang semua nanti. Soalnya tadi di grup itu sudah bilang katanya nanti akan kumpul di sawo, guys. Ini ramai ya, ini motor aja yang parkir ramai. Nanti di depan rumah para pelaga akan ramai di sini, guys, teman-teman. Nah, ini sudah nambah lagi ya Pak Doce, sudah datang juga. Ini nanti akan ramai, guys, di sini akan kumpul teman-teman YPS di pohon sawo ya, karena mau ada meeting penting ya. Nggak tahu meetingnya apa nih, guys. Nih, sudah standby semua di warungnya Mbak Anggi dan di bawah pohon sawo ya. Kita nunggu YPS yang lainnya ya. Sekarang nunggu momen-momen para prayoga bermain atau keluar.